Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd, sahabat subscriber, pada hari ini saya sudah pun berada di pasar, yaitu pasar bazar Ramadan ya, yang berada di Masjid Jami Al-Ihsaniyah Simpang 4. Wah, saya akan tunjukkan kepada sahabat bagaimana rakyat Simpang 4 di Pulau Pinang ini menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Mereka akan berbuka puasa dan beli makan macam-macam. Weh, saya akan tunjukkan kepada sahabat ya. Oh. Ah, sudah beli, Bang? Oh. Ini saya sudah scan tadi ya. Oke, kita tengok. Wah, ramai ini. Tengok apa yang dia jual nih. Kita akan tengok ini. Oh, ada jualan ais nih, ada ais. Oh, sedap. Nah, Bang, lanjut video. Di sini ada apa lagi ya? Wah, jualan nih. Kue banyak kue. Ada lagi nih, kue. Oh, ada ini, bro, otak dimsum. Wah, sudah habis lah ya. Wah, otak dimsum satay. Saya ambil video ya, Kak ya. Oh. Ini berada di depan Masjid Insaniyah ya. Al-Insaniyah. Ya, Masjid Jami Al-Insaniyah nih. Wah, banyak. Ini kiri kanan semua jualan ini. Jualan ayak nih. Oh, beratuk, ramai. Ada jualan apa lagi ya? Es. Wah. Minta maaf kebenaran, saya ambil video, Bang ya. Oh. Wah, ini pasar malam. Ini berbuka puasa di sini ya. Oh, lagi apa ini ya? Lagi siapa, Bang? Wah, ini selamat berbuka puasa ya. Oke. Wah, wow. Dijual ya, macam-macam dijual ya. Wah, ada lagi nih, di belah sini pun ada lagi nih, kebab nih. Muhammad Rodi. Channel makan-makan semua. Ini jualan kebab nih. Tengok dulu. Yang ini goreng-goreng nih apa dong? Oh, Pak Long. Pedak nih, Pak Long nih. Ya. Ini beli buka puasa malam nih. Ada lagi jualan nih. Oh, api menyala. Oh. Menyala api. Ini apa nih? Wah, ramai pembeli. Mai sini di Simpang 4 Masjid Al-Insaniyah ya. Wah. Ada lagi. Ini lagi ada mana? Oke, goreng-goreng di sini. Oh, mari, Bang. Wah. Oh, Pak sini ya. Oh, ramai ini pembeli nih. Inilah pasar bazar Ramadan ya, di depan Masjid Al-Insaniyah. Oh. Kan nanti kita masuk channel YouTube ya, Kak ya. Oke, kita tengok lagi. Ada satu lagi ini dah lewat nih, tadi hujan nih. Nih, mana-mana yang dekat dengan Simpang 4 sini boleh main sini. Oh, di Simpang 4. Banyak. Oh, jalannya basah ya. Berjaga-jaga ya, Pak ya. Wah, sudah habis. Oh, sudah habis, Pak Lau.
Wah, keliau, kelain keliau, lain keliau. Dah habis, dah habis, dah habis. Banyak tebu, jualan banyak tebu. Oh, ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada lagi tak ni? Wah, ramai, ramai, ramai. Kita ambil video semua. Bagi orang lain pun tahu, boleh datang mai. Oh, cheers ya ni. Jualan single set. Saya ambil video ya, puan ya. Saya masuk channel YouTube. Oh, ini boleh makan terus sedap ni. Inti ayam, ketam, udang, octopus. Oh, sedap, 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 sedap. ini. Nama dia Bimat Kitchen. Oh, single set. Bimat. Ini boleh datang sini di macam takoyaki ya. Oh. Wah. Inilah menu berbuka puasa pada Ramadan pertama ini. Datang di Simpang 4. Oh, paripak goreng nih. Oh, saya ambil video ya, Kak ya. Wah, ramai dah habis dah. Nak keliau. Nak habis dah. Dah lagi dah. Oh, sate. Wah, sate pun ada ni, Pak Long. Saya ambil video, Pak Long ya. Ni nak masuk channel YouTube ni, Pak Long. Oh, nak habis ya. Pak, saya lambat sangat, Mai. Oh, ini nasi kukus ayam rempah ni. Ini nasi kukus ayam rempah. Ayam nak habis dah. Ada lagi light cikang. Oh, ada jualan light cikang. Ah, puasa tak? Oh, ini dah nak habis dah. Ada jualan ayam penyet. Jualan ayam penyet ya. Oh, macam-macam ada kat sini. Panjang lagi. Oh, kita jalan lagi. Dah nak habis dah. Tadi hujan kuat, sahabat. Awal mulanya tu panas ya. Tapi dah jadi hujan ni. Saya pun tak pakai kasut. Oh, bang. Wah, ini jualan tom yam ya. Oh, jualan tom yam pun ada dekat sini. Warung manis. Ya, warung manis ni yang jual pun manis. Manis dua kali tak manis, jangan beli. Wah, buat tom yam. Tom yam. Ya, tom yam udang. Tom yam udang ya, special. Oh, tom yam udang. Tom yam campur ni. Ini ayam viral punya. Ah. Wah. Dah nak habis dah. Oh. Laku keras hari ini ya. Alhamdulillah. Oma dahsyatnya, sempoynya. Sempoy Pak Hang. Saya minta kebenaran, saya masuk channel YouTube saya ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kita kongsi. Oke, sini lagi. Ada lagi jualan soya jagung. Oh, soya jagung pun ada. Lagi ini. Oh. Inilah makanan kegemaran di waktu berbuka di bulan Ramadan ya ini. Oh, abang ni keliau. Wah. Lagi wayang ke bang tunjuk ah. Ya? Ya. Ya. Ni. Wah. Inilah. Hitam satu kali. Kenyah. Metare. Oh, lagu inilah. Ini salah satu makanan yang paling ramai disukai oleh rakyat Malaysia, terutama di waktu bulan Ramadan ya. Oh, ramai ini. Oh, ini abang ni. Okey, sampai. Okey. Okey. Ini sedap ni. Hari-hari tuan dan puan boleh datang sini di depan Masjid Al Insaniah ni di Simpang 4 ya. Oh ni. Oh, dia buah ni patutlah sedap. Ni ada apa nama ni bang? Ayam bang.
Ayam, oh. Oh. Oke, 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 oke. Oke, Pak. Saya ambil satu lagi ini. Oh. Ini ada lagi. Jualan apa nih, Mas? Jualan apa nih? Roti John. Oh, ada roti John sini ya. Oh, tempoy. Oh, mai di depan Masjid Al Insan ya. Di simpang 4 ya. Channel YouTube kan. Hari pertama kena upload semua. Bagi orang tahu. Tak, tapi dah lambat dia barang habis ya. Tadi hujan. Saya duduk Jawi. Ya. Itu habis. Wah, ini specialnya abang ni pandai buat ni. Oh, sempoi, 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 sempoi. Padu. Oh, padu, padu Pak Hang. Baik, terima kasih tuan. Jalan lagi. Ini salah satu juga makanan yang dijual di Bazar Ramadan di Simpang 4 ni ya. Oh, agak ni. Oh, ini apa ni? Ini namanya apa, Kak? Apa? Kotiao. Kotiao, inilah kotiao juga salah satu makanan kegemaran rakyat Malaysia ni. Waktu berbuka puasa, waktu bersahur lah. Depa makan. Makan. Oh. Makcik. Allah lawa. Dah nak habis dah? Oh, ni jualan di. Pak Long. Tak apa. Pakcik pun lawa. Sini. Hoi. Ada lagi ni, ayam daging ke? Wah, oh, jualan di sini macam-macam ni. Roti canai ya. Martabak. Oh, ni yo oh, martabak berlainan yang. Oh. Martabak dikenali. Oh, tak kenal ni, baru kenal ni. Putrajaya dah kenal lah. Oh, dia sejual di Putrajaya ya? Pasti apa pindah sini ya? Oh, memang berasal dari sini. Ini akak selalu datang beli ya, nih ya. Menjamu berbuka puasa nih dengan martabak. Oh, ini martabak. Bagi nama martabak dikenali di Putrajaya. Nah, ini mai simpang 4. Tempoi Pak Hang. Okey. Oh, ini ada ayam. Oh, ayam ada daging ada. Oh, ini ada telok. Telok dibasuh ni semua ni bersih-bersih. Ni. Ini jualan apa lagi ni? Maksu ya, popia, maksu. Oh, jualan popia bang ah. Ini wama ni. Banyak ni popia. Oh. Ni ya. Ini apa? Rodli. 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 Ya. Oh. Review makan-makan kan? Semua kita review. Malam ni kita upload lah. Rodli, RODLI. Ini di Mak Tuyah Popia ni. Pak. Tak apa. RODLI dah jumpa dah. Ini ada dua lorong. Ada dua lorong perniagaan yang pada mana hari ini saya pun dah lewat dah. Di Rizky Fried Chicken di sini ya. Oh, ni. Oh, no. Macam-macam jualan di sini. Jadi tak rugi kalau datang sini. Kita boleh beli macam-macam. Ayak cendol, ayak macam-macam ada ya. Jangan malu, jangan segan ya. Kita beli. Kita beli minum ayak dulu. Nah. Aku pun nak belilah. Alang-alang dah sampai sini ni. Nak beli ayak ni bang. Ayak hijau ni ayak apa ni? Ni original. Apa original? Anggur ni. Oh, extra just original. Semua extra just ya. Oh, tak boleh ni. Ini saya nak ayak ni. Satu bang ayak bang. Ya. Dua. Baik, saya pun dah beli dah. Saya dah pun ronda-ronda, saya pembuatan video, alang-alang tu saya beli sekali dan alhamdulillah selamat berbuka puasa.
dan semoga Ramadan ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel saya ini. Di banyak tempat yang lain saya akan menunjukkan bagaimana rakyat Malaysia menyambut bulan Ramadan dan membeli makan-makanan dan minum-minuman untuk berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, subscribe dulu.